Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang teknisi sedang membuat kabel konektor EIA 1,58 plus sambungan inner konektornya ya, yang diproses dengan menggunakan mesin bubut guys. Dan untuk diketahui bahwa kabel konektor ini nantinya akan digunakan sebagai alat penyambung kabel quartz untuk pemancar atau radio dan televisi broadcasting.
bikin flange. Ini proses pembuatan flange. Flange-nya sudah jadi di belakang, dari samping, dari depannya. Nah, lakukannya tuh. Dikirim. Pancan kata. Kurang. Entah sih. Campas. Campas tuh. Setting lagi. Kemudian dipasangin. Mantap. Terus? Terus dihanap. Sekarang kita setting secara keseluruhan. Yuk. Nah. Yuk. Nah, itu dindingnya halus, itu dia. Yuk. Ya, terus. Ya, guys. Terus. Apa dia? Mantap. Ya, ini jadi satu unit konektor LDF 7 atau EIA 15/8 plus dengan bullet atau sambungan inner connector 1,58. Demikian, guys. Ya. Oke. Okay. Sip lah ya. Oke, okay, demikianlah proses pembuatan konektor EIA 15/8 beserta kelengkapannya, guys. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kiranya Anda dapat menghubungi Bapak Muhammad Jin melalui akun IG-nya, yaitu jin.muhammad atau Muhammad Jin.